Sudah ada, ya. Tapi kita di Sulawesi Tenggara belum ada. Dan kita sudah 70% lebih ya. Untuk vaksinasinya. Dengan demikian, maka bisa kita sudah pastikan herd immunity masyarakat itu tercipta. Yang kedua, kita sangat diuntungkan di Indonesia ini dengan situasi iklim yang panas, yang ceria, sehingga kita punya UP-nya itu lebih tinggi, katanya 9. Nah, kalau 9 itu Omikron itu tidak terlalu berpengaruh. Mudah-mudahan seperti itu. Tetapi satu, harus tetap prokes. Oh, berarti langkah awal yang dilakukan untuk itu vaksinasi, jor-joran vaksinasi karena itu. Oh, iya. Dalam rangka Omikron, satu. Yang kedua, tetap edukasi terkait prokes. Oh, iya. Semuanya, walaupun kita tidak akan kena karena kita daerah panas, tetapi prokes itu tetap semuanya. Dan seperti ASN ini, saya tadi lupa, tidak bisa dapat TPP kalau tidak ikut vaksin. Itu sudah ada. Ini saya lupa tadi. Oh, ya? Siap. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.